Tes 1, 2, 3. Akhirnya ada kabar baru, Game World Legend dibuka di server Indonesia. Di server Asia ya, beberapa. Ya, di server Indonesia, server Asia cuy. Dibuka cuy, akhirnya dibuka cuy. Tahap awal untuk versi early access, versi apa ya, versi dicoba beta. Ntar gua tunjukin newsnya. Oh, bukan di sini, langsung saja di website aja. Mudah-mudahan bisa. Coba pindah dulu. Aduh, salah. Bentar. Tuh, HP gua nge-lag. Sorry. Malah HP gua. Nah, ini. Loh, salah lagi. Bentar, salah ini. Kok omelet sih? Minimis dulu ya. Mana ini tadi? Nah, ini loh maksudku. Ini newsnya nih di sini. Beritanya mana tadi? Oke, ini. Nah, ini. Update 15 Maret 2023. We have opened the game in the Google Play. For my countries, this is at least as follow. Oh, ini buka region Asia cuy, mulai dibuka bertahap nih. Jadi ini mulai dibuka region apa nih? Jadi ini mulai dibuka untuk negara Indonesia. Untuk negara Indonesia, terus negara Vietnam, terus negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja itu Kamboja ya negara. Myanmar, Kamboja itu Kamboja atau Myanmar. Ya, negara Myanmar. Terus Filipina. Oke. Kita lihat isinya. Seperti apa? Jadi ini sekarang sudah bisa main terus Google Play Store, langsung bisa cuy untuk region Indonesia cuy. So this has been opened finally man in region Asia, Asian region. Oh, what region? Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Cambodia, or Myanmar, or Kamboja. If you have installed app, jika menggunakan app mengulangi link, bisa mengupdate menggunakan ini. Mau Play Store juga bisa. Mantap nih, bisa lewat Play Store. Nggak perlu repot-repot ngupdate pakai link. Sebelumnya kan pakai link. Ya, it's okay. Untuk update ini apa nih? Oke, okay, update hero, update effect abilities, terus update masalah error defense tower, nggak bisa ngetarget yang acak. Terus apa ini, golden idol, efek golden idol. Oke, meteorit itu apa ya, semacam kayak skill gitu, skill yang pakai magic scroll, jadi pakai kertas gulungan atau pakai kertas ajaib, nyebutnya kayak gitulah. Tapi kita sebut aja magic scroll, pakai magic gitu. Jadi magic atau pakai scroll namanya meteorit. Jadi bentuknya tuh meteorit dar gitu. Skillnya bisa ngeblow dari atas cuy, meteorit. Terus apa nih? Zombie. Oke, zombie diubah, slave itu worker, nama pekerjanya worker, di sini namanya slave. Terus apa lagi nih, dibetulkan untuk patrol. Masalah patrol dibetulkan. Oke, terus apa lagi nih, animasi diubah. Oke, apa lagi nih, bangunannya semua berjaraknya di semua sisi diubah, construction-nya. Oke,
membenarkan error yang menyebabkan glowing effect di battle pass. Lainnya ada battle pass juga, cuy. Battle pass-nya itu bisa free enggak? Ya, bisa free, bisa juga beli, cuy. Ya. Bisa free, bisa juga pay, bisa juga enggak. So, up to you then. Terus ini juga menu 2 versus 2, 3 versus 3 juga ditambahkan, cuy. Mantap nih. Udah bisa ada lobby-nya, cuy. Mantap nih. Jadi bisa milih partner, cuy. Sekarang sudah bisa milih partner versus 3 versus 3. Oke. Ya, update-nya kurang lebih seperti itulah. Jadi ini update yang paling baru seperti ini. Kabar baiknya ya, pemain dari Asia Indonesia sekarang sudah bisa bermain. Nah, itu aja sih. Kalau mau nyobain main, silakan tuh dikas tuh bisa, cuy. Mumpung versinya masih gratis, cuy. Oke. See ya. Bye bye.